Pak Solin. Solin. Terima kasih Pak Umar. Ya. Sama-sama Pak Mamur. Pak buat Cutari. Cutari ini kita hari ini dari tadi membicarakan bangkit dari kegagalan. Bangkit, bangkit dan bangkit lagi. Tari sendiri pernah mengalami kegagalan enggak dan bagaimana cara kamu bangkit dari kegagalan tersebut? Pernah. Rasanya kegagalan pernah. Ada dua yang saya lakukan. Yang pertama saya harus menerima, yang kedua memaafkan. Baik diri sendiri ataupun orang lain. Luar biasa. Karena memaafkan itu sebelum orang lain minta maaf, kita harus memaafkan duluan. Ya, itu, betul, ya. Betul, jangan sekali. Sebelum orang lain, apaan gak minta maaf. Enggak, buat apa kita berteman? Kita bisa minta maaf sama orang lain kan. Gitu. Tapi kita suka lupa bahwa kita harus memaafkan diri kita gitu. Apa yang telah kita perbuat, mungkin kita lupa kalau kita salah. Betul. Gitu. Jadi kita harus maafin diri kita. Oh, berarti intinya mengaji kepada diri kita. Mengkaji. Ya, berkomunikasi dengan diri kita. Apa yang telah kita lakukan, salah atau enggak? Enggak atau salah. Yang penting kita bangkit, bangkit, dan bangkit. Silakan. Anak gimana di rumah? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Udah bisa apa anaknya? Katanya udah bisa ngambil ATM. Belum bisa. Umur berapa sekarang? Ini aus banget nih kayaknya. Oh, aus? Ada. Nah, minuman tenang. Aduh, ngobrol aja, ya? Tenang. Aku ambilin. Mau yang manis, tawar, atau yang... Keratnya harus putar dulu. Wanita cantik harus penuh dengan gaya dong. Gayanya banyak banget sebentar. Eh, salah, Kak. Keselak. Oh, keselak ya? Untung gak keselak. Saya juga lagi keselak nih. Hah? Saya juga keselak. Bodoh amat. Ya. Gimana tadi pertanyaannya? Anaknya. Anaknya sehat. Sehat, alhamdulillah ya. Ya, udah bisa apa sih ya? Usia berapa sekarang? Anakku tuh bisa kopro, beneran, bisa kayang, bisa apalah namanya, gimnastik, suka gimnastik. Keren banget ya. Umurnya berapa sih? 8 tahun. Oh 8, sebentar lagi 8 setengah ya? Iya, dari 8. 8 tahun udah bisa kopro, jago dong. Bukan bayi ya. Nggak, maksudnya benar-benar yang untuk kayak olahraga gitu. Dia suka gimnastik yang misalnya, kopro atau misalnya. Nanti aku kasih lihat deh. Ya udah, nanti aku ya, ke kan? Kalau sekarang kan ribet, Quality time tari dengan anak, kapan aja tuh biasanya? Kalau sekarang sih hampir ya tiap hampir hari pastinya. Hari iya. Bersama ya. Apalagi kemarin ini pas... yang nganterin cuti ya kan, jadi aku dari pagi sampai malam itu tuh nganterin dia gitu kan, dia ada les ada apa di temennya atau apa gitu, jadi ya udah standby. Nggak, tapi anaknya tadi disuruh apa, dia udah bisa koprol, udah bisa olahraga setiap hari, apakah anaknya mau dijadiin atlet? Memang sekarang udah ikut tanding gitu. Oh, luar biasa dong. Memang perlu dari sekarang dilatih olahraga, musik dan lain-lain. Maaf Cutari, tadi belum ketemu Mami kan? Tolong berdiri, Mami harus periksa. Takutnya kamu membawa sesuatu yang berbahaya. Perasaan gak enak nih jadinya nih, perasaan Mami gak lagi enak. Bangkit dari keterpurukannya. Aduh. Oh, aman. Mi. Aman ya? Ternyata aman kamu ya? Aman. Aman ya? Iya, aman. Mi, ngapain kok pakai baju smriti? Sule, gak usah banyak ngomong. Awas nanti salah lagi. Wah, ini kenapa, Le? Kamu ada apa ini di belakang? Wah, gesper. Gesper. Ngapain Mami pakai baju smriti biasanya? Jangan macam-macam, duduk. Biasanya baju ulek Mami, gua baju ulek. Kenapa kok pakai baju satpam? Aman kan? Aman kan? Siap. Laporan, aman kan semuanya? Aman. Mami coba dicek panas enggak ya? Kenapa, Le? Mami itu sedang menerapkan prinsip emansiparasi. Emansipasi. Bukan emansipasi itu. Jadi pekerjaan laki-laki bisa juga dilakukan oleh perempuan. Iya, tapi Mami mah gak pas kalau pakai pakaian. Mami mah ratu pantai selatan. Ibu kan. Kan Mami
Mami bilang pekerjaan laki-laki harus berbeda emangnya, dong. Supono kemana? Supono itu lagi bimbel, lagi santai. Kasian atuh Le, si bimbel. Supono. Siang keujanan, malam kepanasan. Kan kasian Le. Malam kepanasan. Iya kan? Siang keujanan. Iya, malam kepanasan. Mami kasian, belum digigiti nyamuk. Ini bentar dulu, Mi. Mohon maaf, ini mah takutnya kita disangkain bodoh sama orang-orang. Apa sih Le? Yang ada juga kepanasan mah siang. Kalau malam kedinginan biasanya. Oh, maksudnya malam tuh kepanasan sama lampu gitu Le. Kan kalau siang juga suka hujan gitu. Emang ayah anak ayam pakai lampu segala. Sore mah udah enggak ngerti. Iya 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 iya. Ya, tari ya, tari. Setuju enggak sama emansipasi wanita? Jadi wanita bisa jadi pilot, bisa jadi presiden gitu. Setuju. Setuju tari. Setuju, setuju banget ya. Tuh, kan perempuan banyak loh bisa melakukan hal-hal yang dilakukan oleh laki-laki. Oh iya, banyak sekali. Betul kali. Hebat Mami mah pokoknya. Lah, Cek Esih juga yang di situ kan binaraga. Iya kan? Iya. Hebat kan Mami besok mau jadi tukang gorengan, Re. Binaraga tapi. Jadi kalau ada yang beli, beli apa? Itu aku tahu. Ya udah kalau gitu. Ya, bagus tapi Mami. Mami sekarang mau ke sama Lale. Mau nonton film Korea, mau ketemu Lee Min Ho. Ya, maaf tadi ya duluan ya. Duluan. Film Korea. Tadi di depan kan, belok kanan, nyampe deh. Tuh, ini GPS. GPS itu apa sih? Ih, GPS itu buat arah-arah gitu. Tadi tuh aku sampai pakai kayak ginian, soalnya katanya rumahnya gede banget sekarang. Nggak usah pakai GPS, kompas aja udah. Set, kiblat langsung. Ini rumahnya tuh langsung sekarang gede banget sih. Iya, parah banget. Emang ini. Tadi masa ya, abis dari pagar, terus dia bilang nih GPS-nya bilang, masuk dulu ke dalam, abis dalam nanti... ada tukang rokok, terus tanya belok kiri. Ya. Udah nyampe, kira nyampe ini. Udah sampai situ, oh naik ojek aja ke sana. Masa naik ojek? Loh iya kan luas. Saya ini nyampe 14 ribu hektar. Tadi aku naik ojek nih, terus dia bilang belok kanan, udah nyampe. Begitu nyampe sini, hah? Kok kamar pasien? Loh iya. Itu bukan GPS berarti tuh. Saya mah ada rumah sakitnya di sini. Oh, ada, pangkalan ojek ada. Rumah sakit ada, segede, gede. Aduh, enggak apa-apa dia mesti udah nyampe. Ini baru yang kelihatan segini, semuanya jendela 15.000. 15.000. 15.000 jendela. Lain kali kalau mau sama Sule jangan pakai GPS, pakai GPU. Nah itu pasti langsung nyampe. Saking gedenya rumahnya masuk angin mungkin ya. Ya bisa jadi begitu. Karena kadang dia masuk. Baik, aduh. Udah enggak lagi, udah enggak lagi. Enggak, masih. Tiap hari masih tayang kok jam 10. Iya. Kok tahu nonton ya? Ya nonton kan itu ulangan. Silakan, Winda. Duduk ya. Ya, silakan. Winda ini berarti termasuk orang yang walaupun sudah gagal dia terus mencari yang akhirnya sampai ke rumah saya. Iya benar banget. Tapi sebelumnya pernah nggak mengalami kegagalan? Kalau ini kan ketemu kan, jelas ketemu, keliling-keliling kemana-mana berkat juga. Berkat GPS. Kan? Tapi pernah nggak ada kegagalan? Pernah gagal. Apa operasi gitu gagal gitu pernah? Itu saya. Oh iya. Salah nih. Siapa yang gagal? Begitu mau operasi mukanya kepengen kayak Justin Bieber. Dipanasin, kelamaan. Ngangkat. Pada per saya pengen jadi Justin Bieber. Oke, okay, dioperasi saat begitu ngaca jadi jas hujan gua. Silakan. Pernah, Binda, pernah ya? Kalau gagal waktu itu waktu mau masuk UMPTN. UMPTN. Iya. Soalnya waktu dulu kan ya duitnya papa kan pas-pasan waktu itu. Jadi apa namanya? Kalau enggak masuk UMPTN berarti enggak kuliah dia bilang gitu. Jadi pas yang pertama aku gagal, terus nyoba lagi tahun depan. Alhamdulillah masuk UI. Tapi apa yang membuat kamu bangkit, bangkit dan bangkit? Apa? Kan
kadang-kadang orang kalau sudah gagal ya udahlah, males lah udah gitu kan. Dulu juga kan gue mau ngambil sastra Inggris kan. Oh, sastra Inggris. Iya, karena gagal gitu. Waktu itu gue gagal di predikat sama subjek aja sih sebetulnya. Predikat sama subjek. Gitu. Tapi gue tuh putus asa, yang akhirnya gue malah ke sastra Sunda. Gitu. Tapi kan udah jalannya, kalau nggak kayak gitu sekarang nggak ketemu Kang Sule di sini. Betul sih. Nah, kalau Winda sendiri, apa yang membuat bangkit untuk kembali dan akhirnya diterima di UI itu? Apa ya, kalau aku orangnya emang kayak gitu sih, jadi... Emang sih, gue juga tahu lu mah gitu. Apalagi kalau udah lagi ketawa. Kalau yang itu nggak boleh balik lagi. Oh nggak boleh? Udah selesai acaranya soalnya. Kok selesai semua ya? Yang ini enggak, yang ini enggak. Oh, jangan sampai, jangan sampai. Jangan dong. Oh, nanti aku nggak diundang lagi. Ya terus? Iya, ya orangnya aku kayak gitu. Jadi kalau misalnya belum dapet, kejar terus sampai dapet. Gitu. Okay. Kalau misalnya kita sudah berusaha, terus ternyata nggak diizinkan, ya mungkin berarti jalannya beda gitu aja sih. Iya, tapi, jadi kalau misalnya nggak berhasil, itu sebetulnya bukan gagal. Hmm. Tapi itu akan diganti menjadi yang lebih baik nanti. Iya, dia. Kalau gagal, itu akan diganti jadi yang lebih baik. Itu mirip teman saya itu. Yang waktu mau jadi wali kota. Ya, nah, teman gua juga. Iya juga. Iya. Teman saya juga itu. Iya itu. Oh, walaupun kalau urusan gagal dan tidak gagal tidak masalah. Ya. Ini yang jadi masalah yang kampanye gua lagi. Pertanyaannya, Bapak nyesel enggak? Enggak nyesel sih kalau dibayar. Pertanyaannya, Bapak dibayar enggak? Enggak usah dibilang. Lah kan perjanjiannya kalau jadi dibayar, kalau enggak ya udah itu nasib gua. Tapi memang itu kuncinya ya, tetap harus bangkit dan semangat ya. Ya sama halnya Cutari juga sama ya, seperti itu ya. Kalau ya ada sesuatu yang gagal, kita harus bangkit terus. Ya harus gitu, karena memang apalagi kalau kita dipertemukan sama sesuatu yang kita nggak punya pilihan gitu kan, kadang-kadang kita tuh mentok ya kan. Hmm. Nah di situ kan kita kalau mentok pilihan kita tuh nggak ada, jadi ya itu ya bangkit. Setuju, setuju sih. Tapi ini gue keingetan ya, ini agak melenceng sedikit sebetulnya sih. Tadi Mami jadi satpam, dia pengen nonton Korea. Apa sih kelebihan nonton Korea? Kalau menurut kalian, kalian suka pernah nonton Korea? Aku... Mami itu setiap hari loh, setiap satu hari pagi-pagi bangun tidur nonton Korea. Makan siang nonton Korea. Sore nonton Korea. Malam nonton Korea. Sampai pagi lagi. Kayak obat. Tapi kayaknya enggak ada deh di TV Korea semua begitu, enggak ada. Enggak, di itu. Di Yusuf. Dia lihat di itu. Bukan Yusuf, Rohman. Nah kalau Winda sendiri suka nggak nonton Korea? Suka dulu pernah suka banget. Soalnya kan ngelihat kalau Korea tuh kayaknya mau dari yang paling cakep atau yang paling jelek, kayaknya cakep aja perfect semuanya kan, cowok-cewek gitu. Sama kayak nonton Kang Sule tuh kayaknya betah gitu. Pengen ya kalau dipuji, gituin, makanya lu jangan muji lama-lama, terus jadi naik lagi sampai sini. Ngangkat sendiri, wignya mau keluar sendiri. Karena kan gue aslinya begini, Dre. Itu, Sule kan. Ini kayak di TV mana ya? Sudah bule. Hah? Kayak di mana ya nih? Kalau begini nih? Iya. Pakai lagi, biar beda. Oh, tetap aja di CNL juga dibuka. Oke, kalau Cutari sendiri seneng dengan atau enggak suka? Suka banget. Korea. Kenapa? Jujur sih baru ya, suka film-film Korea. Bisa lihat gitu. Saya ya. Tapi kalau sana bening-bening, putih-putih, enggak ada coklat-coklat gini. Ini kan sisanya. Orang kan di sana kebanyakan operasi, bukannya kan sama semua. Tapi ini udah operasi begini juga. Kan saya operasinya operasi zebra, jadi beda. Ini sebenarnya operasi, cuma operasinya belum bayar. Soalnya waktu kampanye nggak dibayar. Oh, jangan ke situ lagi, kasihan temen gue. Oke, tapi ini ada juga orang Indonesia yang membintangi drama Korea ternyata ya. Mari kita lihat, dan ini kita tidak menyangka ya, ternyata orang Indonesia juga bisa membintangi film-film Korea ya. Kita lihat nih, ini dia cuplikannya. Ciki Brot. Ciki Brot.
Mah, lihat deh. Aku dapat hadiah ini gitu dari nggak tahu siapa sih, cuma kayaknya enak ya, lihat deh. Tuh. Iya, sebentar. Siapa yang buat kan nggak tahu. Apa boleh dimakan? Nih, lihat tuh, lihat. Ada tulisan halalnya kan? Kaci mau geleo? Nggak tahu diri, udah jauh-jauh saya datang ke Korea untuk nikah sama kamu. Boro-boro kasih perhatian. Deji kata nama. Nado, onjera nipunya. Pada kau boko sih pulse. Onjera niwa. Algenji. Andeo, biangan boko yo. Kamu. 큰일 나요. 네? 자. 죽어도 돼요. 우리 아기만 살려주세요. 무슨 말 그렇게 해. 당신 죽으면 우리 어떡하라고. 선생님, 아이 움직임이 어떡해요? 좀 yang barusan itu ada Amelia sama Yani ya. Dia berkesempatan bermain di drama Korea sehingga dia membawa bahasa Indonesia di sana. Ya, ya. Jadi sedikitnya dia juga mempolerkan bahasa-bahasa Indonesia. Bangga enggak kita sebagai warga Indonesia? Tepuk tangan dong buat mereka. Tapi kan Kang Sule juga pernah itu kan duet sama itu yang Korea itu. Oh iya, itu kalau itu kan bernyanyi duet. Itu hanya istilahnya perbedaan kebudayaan lah gitu ya. Menyatukan lah. Itu sih gara-garanya karena anak gua tuh seneng banget sama Korea. Oh, tiap pagi tuh ilei samsa oh, ilei samsa oh, ilei samsa oh. Gua bingung kan, lu ngapain ilei samsa oh, ilei samsa oh. Itu belajar menghitung bahasa Korea, apa itu? 1, 2, 3, 4, 5, begitu. Cinta banget, akhirnya gua bikinin. Supaya walaupun anak-anak gua tuh cinta banget sama Korea, tapi dia tidak melupakan budaya Indonesia itu. Ya, tapi ya alhamdulillah berkah lah buat saya, akhirnya saya bisa berduet dengan orang Korea ya, walaupun sekarang sudah nggak tahu kemana dia, masih di sana mungkin. Kadang-kadang sudah sama. Sama. Sedih. Ada sama sama itu akrab banget ya. Iya sih, cuman. Sabar. Dia sering kasih kabar nggak? Ya. Buat Iru di Korea. Kuat. Semoga. Ya kita bisa ketemu lagi walaupun ada orang yang memisahkan kita berdua. Gua tahu perasaan lu, Le. Hah? Mungkin ada yang mau disampaikan buat Iru, silakan. Musiknya tolong yang lebih sedih. Iru, ti, cowong tau ya paham. Ya, mungkin semua ada yang lain. Mudah-mudahan juga dia melihat. Mungkin ada yang bingung ingatkan. Bukannya mau sedih, Re. Kenapa? Gua nahan dingin banget ini tangan. Oke. Seperti biasanya, ini sesuatu item yang ditunggu-tunggu oleh pemirsa tentunya ya, yaitu cocokologi. Tapi nanti setelah yang satu ini. Poat ayeng cihut.